Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel teman-teman oh, Oke di video kali ini kita akan membahas mengenai progres dari penetapan NIP untuk CPNS 2019 Jadi nonton terus videonya sampai habis ya Dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen yang sopan Dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Nah, siapa nih di antara kalian yang kemarin sudah melihat atau menonton video YouTube dari BKN, eh, di mana di situ eh, kepala BKN menyampaikan tentang progres penetapan NIP CPNS 2019? Di situ durasinya cukup singkat, ya, yaitu cuma 1 menit 40 detik. Kalau nggak salah, nah, hari ini juga ada eh, postingan dari BKN Go Official. Nah, di sini postingannya itu terkait dengan yang disampaikan kemarin oleh Kepala BKN tentang progres penetapan e, NIP CPNS 2019 ini. Nah, yuk kita lihat postingannya. Hashtag Sobat BKN, hingga 30 Desember 2020, BKN telah terbitkan 95% persetujuan teknis dan penetapan NIP CPNS tahun anggaran 2019. Terkait itu, PPK diminta segera terbitkan SK CPNS. Di bagian lain hingga kini baru e, sedikit calon P3K tahun 2019 yang telah ditetapkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk. BKN berharap kepada para pengelola kepegawaian di daerah untuk sesegera mungkin melakukan data entry dan mengusulkan penetapan nomor induk atau NIP 3K agar nomor induk mereka dapat segera ditetapkan sehingga dapat segera mulai bekerja. Nah, di sini pula sudah banyak e, beragam komentar ya dari para pejuang CPNS baik itu tentang CPNS 2021 yang diharapkan akan tetap ada formasi guru serta ada pula yang mempertanyakan tentang e, penetapan NIP di instansinya itu belum ada kabar sama sekali, belum ada progres sama sekali ya. Nah jadi untuk progres penetapan NIP ini Untuk uh, setiap instansi seluruh Indonesia atau secara nasional ini Bisa kalian cek di web BKN Atau nanti linknya saya simpan di description box Biar uh, lebih gampang kalian cek ulangnya teman-teman update-nya Karena itu uh, mereka update atau pihak BKN lakukan update itu Tiap hari Selasa dan Kamis Jadi kalian bisa cek terus update-annya di situ Nah selanjutnya mari kita lihat isi postingan dari Instagram BKN ini yang diposting tadi pagi uh, Sebenarnya ini sudah berisi dari uh, video yang sudah di upload kemarin ya pada akun uh, Youtube BKN Nah ini terkait BKN telah terbitkan 95% persetujuan teknis dan penetapan NIP CPNS tahun anggaran 2019 PPK diminta segera terbitkan SK CPNS. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Harya menyampaikan, dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2019 yang dilakukan pada tahun 2020 telah berhasil direkrut 138.782 orang CPNS dari 4,19 juta pendaftar. Melalui proses yang transparan dan bebas KKN, serta didukung oleh komputer Assisted test atau CAT BKN, hingga saat ini BKN telah menerbitkan 126.351 persetujuan teknis dan penetapan NIP atau 95% dari total 132.169 usulan masuk untuk penetapan NIP yang disampaikan instansi ke BKN. Namun demikian, persetujuan teknis dan penetapan NIP yang telah disampaikan BKN tersebut belum semua ditindaklanjuti dengan penerbitan SK CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. BKN meminta PPK segera menerbitkan dan menyerahkan SK CPNS agar para CPNS dapat segera mulai bekerja. Ya, jadi menurut BKN ya, teman-teman, eh, sudah banyak nih penetapan NIP-nya yang sudah selesai, tapi ternyata dari pihak instansinya atau PPK-nya sendiri itu belum membuat atau malah belum menyerahkan SK CPNS-nya kepada para CPNS yang sudah ditetapkan NIP-nya. Nah untuk kalian coba deh cek di WBKN ya tentang progres penetapan NIP itu, kalian coba cek instansi kalian tersebut apakah semuanya usulan untuk penetapan NIPnya sudah ACC. Dan harusnya kalau sudah ACC ya itu tidak akan lama dari waktu ACC itu dengan waktu pemberian atau penyerahan SKCPNS dari instansi kepada kalian. Oke lanjut, saat ini BKN juga sedang memfokuskan diri memproses penerbitan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk atau NI calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang telah berhasil tersaring di tahun 2019 lalu yakni sebanyak 51.293 orang hingga kini baru sedikit calon P3K tahun 2019 yang telah ditetapkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induknya. Usul masuk untuk penetapan nomor induk calon P3K baru berjumlah 27.411 orang. Kemudian untuk usulan yang masuk data entry itu baru sejumlah 2.664 orang. Hal ini terjadi karena badan kepegawaian di daerah melakukan data entry sendiri, berbeda dengan penerimaan CPNS yang data entry-nya dilakukan oleh CPNS yang bersangkutan. Ya, jadi selain dari CPNS, untuk P3K juga sementara proses ya untuk penetapan nomor induk mereka, sehingga mereka juga dapat segera bertugas di instansi di mana mereka lulus. BKN berharap kepada para pengelola kepegawaian di daerah untuk sesegera mungkin melakukan data entry dan mengusulkan penetapan nomor induk P3K agar nomor induk mereka dapat segera ditetapkan sehingga dapat segera mulai bekerja. Ya, jadi teman-teman bukan cuma CPNS 2019 ya yang sedang menunggu penetapan NIP mereka, tetapi para peserta yang lolos di P3K di 2019 itu juga masih menunggu dari proses penetapan nomor induk mereka agar dapat segera bertugas. Ya, tapi kita berharap ya teman-teman, agar proses penetapan uh, NIP ini, baik dari CPNS maupun P3K, dapat segera selesai setidaknya di awal Januari 2021, agar mereka dapat segera bertugas. Karena kan ini udah lumayan lama banget ya teman-teman, prosesnya dari 2019 sampai dengan 2021, kita harap bisa segera bertugas ya di awal tahun. Nah kemudian untuk CPNS sendiri kan dia ada tuh e, bisa dicek ya di web BKN tentang progres penetapan NIP nya yang sudah mencapai 95% kata BKN Tapi kalau untuk e, P3K sendiri saya kurang tahu cek progres penetapan nomor induknya itu cek di mana e, Sepertinya nggak ada web khusus ya teman-teman mungkin e, mereka langsung tanyakan atau bisa cek langsung ke akun media sosial dari instansi yang mereka lamar Oke demikian video kali ini ya teman-teman Semoga informasinya itu bermanfaat Dan semoga di awal tahun itu seluruh penetapan NIP dari setiap instansi seluruh instansi di CPNS 2019 maupun P3K itu bisa selesai ya teman-teman karena kan kemarin itu targetnya katanya sampai dengan Desember atau akhir tahun ini udah selesai lah. Jadi di Januari sudah penyerahan NIP untuk seluruh instansi tapi ternyata di akhir tahun ini di tanggal 31 Desember ini baru 95% yang udah progres Penyerahan atau penetapan NIP-nya ya teman-teman Jadi masih ada 5% nih Semoga aja di awal tahun Di 2021 itu Semuanya udah mencapai 100% Dan semoga juga ke depannya Sudah tidak ada ya Peserta yang akan dinyatakan TMS Atau tidak memenuhi syarat karena nggak kebayang ya teman-teman kalau udah pemberkasan akhir seperti ini Kita udah memastikan bahwa kita lulus nih, lulus CPNS tapi tiba-tiba di tengah jalan udah mencapai jalan akhir Eh dinyatakan TMS Nah jadi untuk itu ya teman-teman Ketika kalian nanti mendaftar Untuk teman-teman yang belum lulus Di CPNS kemarin ya Nah nanti akan mencoba di CPNS 2021 Kalian pastikan Untuk memperhatikan syarat Dan formasi serta kualifikasi Yang dilamar itu Betul-betul sudah sesuai dengan background Yang kalian miliki Jangan sampai gara-gara itu sudah Di perjalanan akhir seperti ini Eh malah kemudian dinyatakan TMS Teman-teman keluarga udah tahu kita lulus untuk pemberkasan akhir ternyata di pemberkasan akhir ini malah gagal ya jadi seperti itu aja ya teman-teman video kali ini dan jangan lupa untuk tetap support channel saya dengan cara tekan subscribe like komen yang sopan dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih